Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Warga UTHM yang saya kasihi sekalian, peperangan kita dalam melawan pandemi COVID-19 ini masih belum berakhir. Peningkatan penularan dalam kalangan komuniti yang berada di sekitar kampus telah menyebabkan beberapa kes mula dikesan masuk ke dalam kampus. Dalam usaha kita mengekang penularan wabak ini, kita seharusnya sedar kitalah merupakan frontliner sebenar untuk melindungi diri kita, keluarga, sahabat-sahabat, rakan sekerja dari ancaman wabak yang tidak mengenal mangsanya. Justru itu, kerjasama semua pihak adalah amat penting untuk kita sama-sama berganding bahu melaksanakan segala daya usaha yang termampu untuk mengekang wabak ini bagi melindungi komuniti kecil yang kita kasihi ini. Ini bukanlah masa untuk kita menuding jari dan mencari salah sesiapa. Sebaliknya, kita jadikanlah perkara yang berlaku ini sebagai asbab untuk kita merapatkan barisan, mengatur langkah dalam mencapai sasaran sifar COVID-19 di UTHM. Berikutan penularan wabak COVID-19 yang membimbangkan, pihak universiti mengambil inisiatif melaksanakan penutupan sementara ke semua kampus selama 5 hari mulai 1 hingga 5 Disember 2020. Di sepanjang tempoh ini, universiti akan menfokuskan kepada proses sanitasi di kawasan yang terkesan di dalam kampus. Di sini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pasukan sukarelawan COVID-19 di bawah seliaan Club Staff UTHM yang akan mengetuai operasi ini dengan pemantauan rapi oleh Pusat Kesihatan Universiti dan Pejabat Persekitaran Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Saya juga ingin merakamkan penghargaan kepada seluruh barisan kepimpinan KSUTHM, Perkasa, Pentas dan Kesatuan Kaki Tangan Pelaksana serta Majlis Perwakilan Pelajar di atas keprihatinan mereka dalam memastikan kebajikan warga UTHM terjaga. To all my fellow staffs and students, I would like to remind all my international staff and students to follow all the SOP, don't forget your mask, ensure a physical distance of at least 1 meter, and always maintain a good personal hygiene at all times. Stay home, stay safe, and look after your family. And let us pray that this pandemic will be over soon, insyaAllah. Warga UTHM yang saya kasihi sekalian, saya menyeru kepada semua staf agar sentiasa menjaga SOP keselamatan dan kesihatan yang telah ditetapkan. Pakai pelitup mulut dan hidung, jaga jarak dan sentiasa mengamalkan tahap kebersihan yang baik pada setiap masa. Kekal tenang dan duduk di rumah sekiranya tiada urusan penting di luar. InsyaAllah, dengan usaha ini, kita semua mampu memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 ini. Semoga segala usaha kita ini diberkati dan dipermudahkan oleh Allah SWT. Dan saya doakan agar warga UTHM sentiasa berada di dalam lindungan Allah SWT. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.